Selebrasi juara Anthony Sinisuka Ginting di Singapore Open 2022 dengan membanting raket masih menjadi perbincangan, termasuk mengenai harga dan spesifikasi alat pukul KO yang dipegang salah satu andalan Indonesia tersebut. Raket Ginting kembali menuai sorotan karena akun BWF di Instagram menampilkan foto dengan emoji yang lucu pada Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022. Namun sebelum kita bahas, subscribe dan aktifkan notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar Timnas setiap hari. Perayaan juara tak biasa dilakoni Ginting. Seolah menumpahkan semua emosi, pemain asal klub SGS Bandung itu membanting raket usai mengalahkan Kodai Naraoka di final Singapore Open 2022. Bantingan Ginting tampak begitu keras sehingga bingkai raket patah dan senarnya putus. Raket Ginting yang digunakan dalam partai final Singapore Open 2022 bermerek Li-Ning, salah satu produsen alat olahraga yang juga menjadi sponsor pemain 25 tahun itu. Raket Ginting bukan jenis biasa. Diketahui pemain asal Cimahi itu mendapat peralatan tanding kelas elite, yakni raket Li-Ning Aeronaut 9000. Merujuk situs penjualan raket Li-Ning, harga raket dengan jenis tersebut jika tanpa diskon mencapai $369.99 atau mencapai 5,5 juta rupiah. Dengan raket tersebut Ginting sempat mencatatkan pukulan smash hingga kecepatan 417 km per jam pada babak perempat final Singapore Open 2022 melawan Ng Se-Yong. Raket Ginting memiliki spesifikasi berat 85-89 gram dan panjang 675 mm. Panjang grip dari alat tempur Ginting tersebut mencapai 210 mm. Kategori raket Ginting tersebut merupakan head heavy atau cenderung lebih berat di bagian kepala. Bahan yang dipergunakan pun merupakan material carbon fiber. Ketika meraih perunggu Olimpiade dan mempersembahkan gelar Thomas Cup tahun lalu, Ginting diketahui sudah menggunakan raket tersebut. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka, komen, dan bagikan video ini. Nantikan video kami selanjutnya. Salam olahraga.